tahun muda. Muda ya. Tahun 2009. Oke, ya. Punya uang 30 jutaan, dapat mobil penumpang, bisa dipakai usaha, carry taxi. Betul. Oke, ini sama nih. Ini Zebra. Zebra. SD1 Zebra tahun 2004. Ya. Pajaknya panjang. Ya. Nama sendiri. Oke. Mesinnya halus, AC-nya sejuk. Ya. Harganya juga gak mahal. Ini berapa cc, Pak? Yang 13. Yang 1300 ya. Ya. Oke, ya. AC dingin ya. AC dingin. AC dingin. Mesinnya bagus. Betul. Ya kan? Dan ngerapi teman depan nih ada tebel dikit nih. Oke. Okay. Ya, biasa. Betul. Nah, kita jujur aja, ada tebel dikit nih ya. Tapi sampingnya kaleng. Kaleng. Kalau sana kaleng semua masih aman. Oke. Okay. Masih ya. Harganya nggak mahal. Berapa nih, Pak? 33 juta aja. 33 juta. 24 ya. Betul. Pengennya usaha namanya catering maupun baju kain itu tinggal juga kaleng. Tuh, teman-teman. Ratingnya didorong kayak apa? Lega banget, teman-teman. Harganya mirip Carry Pepi. Ya. Tinggal pilih aja ya. Kalengnya ada AC. Ini ada AC-nya. Kalengnya juga. Ya, standar depannya bagus. Betul. Terserah beda tahun. Ya. Sebetulnya kalau buat ini juga nggak mahal. Iya, 33. Masih nih, kok udah power steering belum ini, Pak Haji? Kalau ini nggak ada power steering, Bos. Oh, nggak ada power steering ya. Oke, tapi enteng karena udah di sini demikian. Betul, tapi pajaknya panjang. Panjang. Februari 2024 ya. Di Bekasi nama sendiri. 33 juta boleh dinego, Pak Haji. Boleh, ya. Oke, kita lanjut lagi, Pak Haji. Ini ada Toyota Kijang apa, Pak Haji? Kijang Grand Long. Iya. Tahun 96. Dalamnya orisinil lihat aja. Ori. Kemarin itu kan Mas ya? Oke. Okay. Satu alhamdulillah sudah jalan. Udah laku ya. Siap. Ini AC juga double, Pak Haji. AC double dingin, mesinnya ya. Enak, masih keluar airnya kalau pagi. Oke. Okay. Ya, pajaknya panjang. Bulan berapa nih? Bulan 6 baru pasang. Wah, sampai 2024 Pak Haji ya. Berapa cc sih kalau kredit itu? 1800. 1800. Jadi 96 yang long 1800 ya. Ya. Mobil apa sih banget? Peleknya yang mahal, Bos. Ih, peleknya keren. Peleknya ini mahal. Baru tambah 3,5. Oh, harganya 3,5 ya. Nah, oke. Okay. Harganya penasaran. Kalau kondisi aman? Aman. Aman semua kalau ya. Kalau aman ganti ongkos. Ah, mantap. Coba harganya harus aman juga di Grand Extra ini berapa nih? Pasaran kan 45. Iya. Udah ini karena stoknya banyak untuk aja 43 aja. 43 aja. Ya. Dengan kondisi pajak panjang. Pajak panjang, AC dingin. AC dingin, mobil ori ini. Velgnya mahal. Kalau cat habis dicat. Betul. Tapi dalam ori, lihat talang aja juga masih lempeng. Betul. Cuman sayang dijempul. Betul. Jadi kurang canggih. Nah, itu teman-teman. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Masih tapi... kalian kok pasti. Iya. Nih. Sip. Masih aman, okay. Teman-teman. Harganya juga aman. 43 juta. Boleh dinego, Pak Haji ya. Di sini. Di sini. Nego sampai jadi, teman-teman. Pajaknya panjang ya. Pak Haji, yang biru dulu boleh nih. Kijang biru. Apaan nih? Ini Kijang G. Oh, Kijang G ya. Kijang G. Super ya. Ya, Super G. Ya. Udah power steering. Ya. Dalamnya orisinil semua. Oke, masih ori. Joknya masih kain. Dalam itu, ini masih rapi. Oke, okay. Ya, jalan oke, okay. Ya, masih juga masih hijau. Masih kalian juga. Oke, okay. Ya kan? Ini tandanya kalau gini antenanya gini, Bos. Oh iya. Kalau super dari sini. Betul. Antenanya masih ori ya, Pak Haji ya. Oke. Okay. Kondisi mesin sehat. Mesin sehat. Kemarin yeah. Kan tempat unit tinggal satu ini. Oke, okay, tempat-tempat. AC single. Single. AC single. Tapi udah power steering. Power steering ya. Siap. Harganya berapa? 41 aja. 41 juta. Tahun 95 yang 1800 nih. Yang 1800 cc ya, dapat Super G ya. Ya Super G. Siap, pajaknya hidup enggak? Hidup. Pajak hidup, hidup. Ya. Oke. Okay. Pajak berapaan, Pak Haji? 800. 800-an ya. 41 boleh nego. Boleh. Tawar 39 boleh kali ya. Dateng. Ayo merapat yuk ke Pak Haji, teman-teman. Sambil cek unit, pokoknya nego sampai jadi, teman-teman. Ini Kijang kapsul lagi. LG, sudah new model. Sudah model baru. Ini CC-nya yang 2000. Yang 2000 CC. Ya, sebetulnya 2018 lebih mewahnya 2000. Beda-beda juga nggak jauh sebetulnya. Betul. Oh, ya, lebih mewah sini. Ya. Lebih mewah. Lebih mewah ya. Bodi siap. Masih kaleng semua. Oke. Okay. Cuman sebetulnya mobil saya buka paling murah sebetulnya. Oke. Okay. Cuman karena banyak pilihan, ya nggak apa-apa. Iya makanya datang ke sini datang pasti sini. Pilihan banyak, teman-teman. Oke. Okay. Kemarin harga sebetulnya udah laku juga ada. Betul. Jadi kondisinya gimana, Pak? Kalau kondisi semuanya masih siap pakai. Makanya ini ada keriting depan belakang. Iya. Jadi kalau keadaan gini saya buka 71 juta. Masih nego. Okay. Udah gini aja deh, 71 cuma rapi. Nah, 71 juta dirapihin semua, Pak Haji ya. Iya, betul. Pajaknya gimana nih, Pak Haji? Pajak masih hidup. Bulan 9 ya. Bulan 9 ya. Oke. Okay. Nah. CC-nya yang 2000. Teman-teman.
manual bensin. Manual bensin. Dan harganya juga ya bersahabat. Masih bersahabat. Kesini aja. Gak apa-apa bisa kurang lagi. Udah dirapihin nawar lagi. Gak apa-apa nawar. Gak apa-apa ya. Yang penting kita sama-sama enak. Sama-sama cocok, teman-teman. Ini pajak berapaan, Pak? Ini pajak masih 1,8. 1,8 ya. Pak Haji, kan di sini banyak kijang ya. Kalau kijang itu perawatannya gimana sih, Pak Haji? Alhamdulillah. Makanya saya udah bagi bapak-bapak ibu yang pemula. Selalu saya sodorkan kijang atau carry. Karena uangnya sudah pas, jangan sampai nanti kijang itu pertama perawatannya mudah. Gak rewel ya. Harga jualnya juga mudah. Betul. Udah dijual mungkin sini lagi juga kita nilainya juga gak terlalu ini banget. Betul. Sesuai pasaran juga. Oke. Keluarga. Siap. Jadi insya Allah kijang doyok aja aman kok. Masih ada harganya ya Pak Haji ya. Itu. Jadi kijang atau carry itu aman ya Pak Haji ya. Buat mobil pemula itu rekomendasi ya Pak Haji ya. Betul. Siap. Kita lanjut lagi. Nah, kalau yang ini sedan nih. Nah, ini kalau nyari antik ini. Coba. SJPX sedan 1. 1951. Masih orisinil semua. Mantap. Sebetulnya mobil karena banyak pilihan, karena ada Honda City, ada Vios ya. Iya. Jadi bingung. Akhirnya, ya nggak apa-apa. Ini tetap di pajak sudah hidup. Pajaknya hidup. Nah, ya kan? Ini yang 91, Pak. Tahunnya 91. Masih orisinil lengkap. Mebel-mebel, list body semuanya masih oke. Siap. Depan ruang mesin juga nggak ada propos. Oke. Okay. Nomor rangka biasanya kan meriskan ya. Betul. Masih utuh. Masih utuh. Untuk semuanya harganya ya 37 Mas Kenek. 37 juta bisa kurang lagi Pak Haji ya. Pajak hidup ya. Pajak itu. Oke, CC berapa Pak Haji? CC-nya kalau enggak salah 1.400 ya. Tapi AC dingin ya. AC dingin. AC dingin, interior ori, bodi masih lengkap teman-teman. Pelek juga masih bawahnya. Betul, emblem-emblem semuanya masih ada. Oke. Pajak tahunan berapa ini Pak Haji? 850.000 ya. Nego ya Pak Haji ya. Ingin sedan keren, udah gaya, nego. 30 jutaan nego teman-teman. Ya. Oke. Okay. 30 berapa tuh? 33 ya? 37. Tapi nego aja di sini. Nego aja teman-teman. Nah ini starlet coba Pak Haji. Nah ini starlet di Starco ya. Kemarin ya. Selalu itunya kan di dalam terus, kita keluar sekarang. Betul. Ya ini tahun 86. Oke. Okay. AC-nya dingin, mesinnya halus, bannya masih baru. Ya. Pajaknya juga baru pasang nih. Oh, oke. Okay. Pakai itu. Ya. Oh, iya udah plat putih. Ini dalamnya ratus kali wangi. Betul. Ini hanya disarungin aja nih. Sarungin aja. Pajaknya hidup nggak? Pajak kok baru ya? Kan platnya tuh. Betul. Waktu bang otomatis ini kan pajaknya mati. Iya. 1429. Udah dihidupin. Karena otomatis hidupnya berapa? Berapa nih pajak? Udah dihidupin, harganya turun. Turun, karena nih kalau misalnya bos-bos masih ini cantik, jangan dirubah-rubah ya. Betul. Karena ini sangat vital, jalurnya biar ini, kalau kita lebih lantik nih. CC-nya berapa ini Pak Haji? 1000 cc ya. Ini, tapi lincah dengan cara. AC dingin? AC dingin. AC dingin. Karena ini biarpun 1000 cc, desainnya dari baru udah bawahnya ada AC-nya. Betul teman-teman, nah. Harganya terjangkau. 27 juta pajak hidup udah siap pakai teman-teman. Masih nego. Masih bisa dinego teman-teman. Pajak berapaan Pak Haji? Pajak cuma 650. Enggak murah banget teman-teman. Oke, datang aja pake sambil saya pajakin kemarin ganti plat nomor semuanya kan. Ya, udah 2 juta. Iya, biar nah, teman-teman udah tinggal pakai. Betul. Nah, ini kijang apa nih Pak Haji? Nah, kalau mau nyari barang antik ini. Ya, mobil awalnya tangan pertama. Ya, baru balik nama pembeli kemarin bulan 3 nih. Oke, okay. Ya kan semuanya masih orisinil. Masih orisinil semuanya. Kita dicat, bodinya kaleng, AC-nya double. Betul. Central lock, power steering remote tadi bunyi terus. Oke. Okay. Mesinnya garing, halus. Betul. Ya. Insyaallah yang beli nggak kecewa. Ini kijang apaan Pak Haji? Kijang SSE. SSE. Okay. Dimodifikasi sudah SGX. Karena AC-nya sudah double. AC-nya udah double. Dan udah mau hidup. Jadi lengkap. Jadi bagi bapak ibu yang rumahnya sempit, nyari pendek, yang nggak salah ini. Ini cocok teman-teman. Ya. Dan lebih lincah juga. Model, sudah model baru. Sudah. Teman. Oke. Pajak bulan berapa nih? Pajaknya bulan Maret gak? Ya. Depan. Bulan ya, masih 10 bulan gak? Ya. Masih lumayan. CC berapa ini Pak Haji? CC 1800 EPI manual. Mantap. Harganya berapa? Harganya 67 aja. 67 boleh dinego. Boleh. 2003 ini. 2003 teman-teman. Kayaknya kalau dinego ya tipis. Tipis. Ya. 65 masih bisa kali ya. Sip. Nah, langsung ke unit teman-teman. SSX rasa SGX ya Pak Haji ya. Yang jalanan dekat rumahnya kecil, yang garasinya kecil, cocok ya. Oke, karena lebih simpel. Tahunnya muda, 1800 EPI manual. Mantap teman-teman. Pajak berapaan nih Pak Haji? Pajak masih 1,8. 1.800 ya. Di belakangnya masih banyak Pak Haji. Lewat sini bisa Pak Haji. Nah, kebetulan lagi banyak tamu juga nih. Ini yang lagi lap, yang apaan nih Pak Haji? Ini yang kejakannya kemarin. Ya, itu lah. Ya, itu lah. Ya, itu lah.
Oke. Ada laku alhamdulillah. Kemarin karena ada laku akhirnya tuker unit juga. Betul. Karena banyak pilihan, Bos. Oke, tukar unit lagi. Yang LX dimodifikasi LTE tahun 2003. Sudah power steering, power window, peleknya racing. Sekarang kinclong nih ya. Sudah poklim semua lengkap. Betul. Pajaknya aja yang kurang tahun. Pajaknya berapa kali? Sekali, bulan 6 kemarin. Satu kali aja. Ini BTKI Timur. Ya, ya kalau keadaan gini saya buka 53. 53 kalau terima itu. Boleh nego. Boleh nego. Boleh nego. 2003, Bos. Dapat 2003, teman-teman. Sudah di model. Sudah model baru 53 juta power nego. Pelek resek mau rindu. CC 18. 18. 18. Mobil enggak ada kendala ya, Pak? Enggak ada. Oke, teman-teman. Kendalanya pajak aja. Minusnya di pajak aja. Kalau pajak ingin terima beres 55. Apa adanya 53? 53. Boleh nego. Masih nego. Masih bisa di nego. Mantap, teman-teman. Ya. Nah ini kijang super ya Pak Haji ya? Kijang super, nah ini masih ini ya. Terus mobil ini masih banyak orsinilnya. Nah dalamnya kemarin orsinil, sayang dibungkus lagi. Nah bodinya meletak-meletak nih. Iya. Ini yang memang tebal ya, superior. Oke. Okay. Kan? Jadi ini kalau... Ini tahun 89. Tahunnya 89. Bisa buka kalau keadaan gini 25. 25 juta? Oke, okay. AC hidup? AC hidup. Pajak gimana? Pajak hidup. Pajak hidup juga ya, minusnya bodi aja ya. Bodi aja. Nah ini memang belum sempat masuk karantina. Betul, teman-teman. Jadi kalau ngeliat ini super boleh. Oke, 25 juta bawa pulang. Bawa pulang. Boleh dinego. Boleh. Kalau dirapihin berapa nih Pak? 27. 27 ya, tinggal pilih aja. Ini stiker dari baru nih, dari tahun 89. Kasih utuh, teman-teman. Nah ini juga pudar kan? Betul. Berarti kaca belum pernah diganti dari baru, teman-teman. Mantap. Baru nih. Siap, kita lanjut Pak Haji. Boleh, boleh. Oh ini pajak tadi berapaan Pak Haji? Ini pajak cuma 800. 800-an ya, tapi tenang pajaknya hidup teman-teman. Ah, kristal lagi. Kristal lagi nih. Ini seger nih ya. Seger nih. Tahun berapa nih Pak Haji? Tahun 99. Tahun 99. 800. Oke. Okay. Ya. Dalamnya udah di-tek. Kalau iya. Joknya disarungin. Karena udah saya buka kemarin. Oh, oke. Okay. Jadi disarungin aja. Okay. Karena mau ngasihnya buitru. Supaya kalau kena air nggak ini. Iya, nggak gampang kotor ya. Juga ya. Oke. Okay. Mesinnya enak, kaki enak, hasilnya dingin. Karena saya udah cobain 2 hari. Udah aman Pak Haji ya? Ini manual? Manual. Manual. 1800. Oke. Okay. Pajaknya bulan? Bulan 8, bentar lagi. Oke. Okay. Harga saya samain aja. Berapa nih Pak Haji? 59. Kalau yang tadi kan 59. Iya. Pajak panjang. Oke. Okay. Karena pajaknya besar lagi, 59 juga. Tapi tahun ini kan lebih mudah. Betul. Nah, tinggal pilih aja Pak Haji ya. Nego aja. 59. Siapa tahu nanti diperpanjang apa Haji bisa 59. Di sini aja. Tanya. Bisik-bisiknya di sini. Betul. Pajak berapa sih ini Pak? Pajak masuk 1,2. 1.200.000 ya. Oke. Okay. Karena tahun 9 ya. Yang kristal. Penampilan masuk. Penampilan oke. Biasanya cuma pajak pepet aja. Pajak aja. Okay. Semua tuh dalamnya nah. Ih, sudah lengkap. Patah. Ya. Ada saluran nih. Nah, ini kinclong nih. Nah. Ini kemarin jujur aja nih. Sampai bingung saya ngelayan nih. Jadi ini kan tukar tambah sama pilot. Betul. Yang pilot 2004 ya. Iya. Kan ada pembeli datang ditanya pajak berapa harganya. Iya. Jadi katanya kalau 40 dikasih enggak katanya gitu. Ke Pak Haji yang jual ada, yang mau beli ada. Kita terbuka aja. Lebih aja gua juga. Oh, udah laku lagi nih? Akhirnya kemarin di DP berapa nih? Berapa nih? 10 juta. Oh, udah di DP 10 juta teman-teman. 10 juta. Jadi ceritanya tuker tambah nih. Ya. Ini ditukar sama Vios dari Pak Haji. Yang dari saya. Cuman yang konsumen mau beli Soluna juga ada di sini. Ketemu juga. Amprokan semuanya. Pak, nanti kalau laku 40 buat saya gopak ya. Kita prepare aja, nggak masalah. Siap teman-teman. Ya. Jadi ini jujur nih saya jual. Kemarin 42, betul. Cuman ada cumanya. Power steering bolt saya betul habis 1,1. Oh, oke. Okay. Power window-nya kurang betul lagi ada 300. Betul. Itu tuh saya terima uangnya juga 40. Oh, 40 gopeng. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Pak Haji ya. Memang ini tahun 2002, Bos. Iya. Yang SRI. Oke. Okay. Cuman sudah power window, sudah power window. Bukan mantan. Betul. Maka dari warnanya pun beda. Beda. Iya. Sudah mata kucing. Betul, teman-teman. Enak. Tapi jangan khawatir, masih ada lagi yang GLI. Itu tahun 2000 warna slipper, Bos, pajaknya baru. Harga berapa tuh, Pak? Pati malam tuh, Bos. Ya, karena tipenya lebih tinggi ya, Pak Haji ya. Warnanya slipper. Okay. Warnanya silver. Masih di pemakai. Barang ori juga ya. Ori. Sudah saya titip, Bos. Datang aja teman-teman. Nanti siapa tahu unitnya udah betul, ada. Betul, ya. Nego langsung sama Pak Haji. Okay. Kalau yang ini mohon maaf, udah di DP ya, teman-teman. Besok gua diambil ya. Betul, teman-teman. Ada carry lagi nih, Pak Haji. Iya, jadi yang carry 1000. Ya, nah, kalau mau yang usaha aja begini. Carry 1000 tahun juga muda, Bos. Tahun berapa? 2001. Pajaknya baru bulan 6. Oke. Okay. Jadi kemarin saya beli, ya.
buluk kuning. Ya. Saya modal habis berapa? 3,5 juta. Udah dicat semuanya. Ini total gue kan jadi. Padahal kemarin saya jual kita 20 masih. Betul. Tapi kalau orang beli kan pengennya rapi. Iya. Nah, sekarang ini catnya sudah baru. Oke. Okay. Pajaknya bulan 6 udah di bulan 3 panjang. Betul. Ya, panjang ya. Sampai 2024. Betul, betul. Oke. Okay. Mesinnya oke. Okay. Ini kemarin ngambil dari mana, Pak? Dari mana, Pak? Tasik. Buset, diambil dari Tasik. Tuker tambah sama apa? Apa zebra. Oh, oke. Okay. Di perjalanan aman nih, Pak Haji. Ya, nyangkanya sampai sini. Ngacir kan. Okay. Nah, ya, jadi kita cerita mesinnya halus, cuman kemarin bodinya buluk. Iya. Nah, jadi ya, ini tahun 2001. Mm-hmm. Harganya nggak sama. Berapa nih sekarang, Pak Haji? 27 aja. 27? Nah. Boleh dinego? Boleh. Boleh. Catnya 3,5, bos. Nah, itu. Serius, ada bonnya kalau bisa kalau taruh sini, taruh bonnya. Catnya baru, mesin kaki-kaki udah teruji. Udah uji. Luar dari kota, di tol, aman ya. Nah, nyatanya aman, nggak? Mantap, teman-teman. Ini pajaknya berapaan, Pak Haji? Pajak semurah ini. 1 jutaan, karena 1 juta. Tahunnya muda ya. Oke. Okay. 2001 kan muda ya. Yang nyari carry tahun muda. Jadi saya ada 3, ada 3 ini. Betul. Ya, silver di rumah. Betul. Karena berapa ya harganya? 2007, ada AC. Ya. Harga sama 33. 33. Ada AC-nya. Ini buat paling murah, 27 juta. Masih nego. Masih bisa murah lagi. Ini kan enak kan? Iya, siapa juga rapi. Nah, yang apa aja pagi? Tadi kayaknya ada yang mau juga. Insyaallah ntar sore ini OTW insyaallah. Ah, mudah-mudahan ya. Nanti teman-teman datang aja. Yang nyari pick up insyaallah di sini ada pilihan juga. 94 harga 33. 33 juta betul. Boleh dinego. Ya. Boleh. Nah, ini nih. Isuzu Panther. Ini tadi sebenarnya Panther satu naruh di luar biar kelihatan ngejreng gitu ya. Iya. Karena udah Bang Om Andri udah datang ya udah sama aja. Ini Panther hybrid. Ya. Ya, hybrid. Kalau hybrid itu beda di dalam sini atau saya hybrid juga di dalam ruang mesin. Bedanya selain tulisan apa aja nih, Pak? RPM anu. Oh, ada RPM-nya RPM, ya. Ya. Oke, tenaganya lebih enak. Oh, tenaganya ya? Lebih enak. Lebih enak ya. Nah, ini ada tulisan naked ini. Jangan salah nih bos. Oh, itu tuh. Kalau ini selainnya Toyotanya karoseri Astra. Oke. Gitu, bos. Berarti karoseri yang paling bagusnya ya. Tuh, tahun 95. Hmm. Pajak juga baru bayar bulan 7. Iya. Ya. Hmm. Sampai 2024 ya. AC-nya nyes. AC-nya nyes. Double ya, AC-nya, bos. Udah, bos. AC double. Kalau naked double, bos. Siap. Ya. Jangan salah. Okay. Ini karena di dalam, lihat ya, body masih lempeng, talangannya karena di dalam. Iya. Ya. Harganya juga nggak mahal. Berapa nih, Pak Haji? 45 masih nego. 45 nego, 40 masih bisa. Di sini aja. Nah, nawarnya pas banget. Teman-teman. Datang aja, teman-teman. Oke. 45 nego, teman-teman. Oke. Siap, kita lanjut lagi. Nah, ada Kijang. Ini sebetulnya barang antik nih, bos. Nah, Kijang ini Super SE. Ya. Yang itu tahun 91. Tahun 91. Kenapa bedanya SE? SE itu depannya joknya udah 21. Oke. Okay. 6 speed. Mm-hmm. Oh, ini mobil sebetulnya bahannya bagus, bos. Oke. Okay. Nah, kan? Cuman ini pengecatannya di situ kurang rapi. Mm-hmm. Tapi dalamnya masih single yang karung. Oke. Okay. Dibuka seruncok yang karung. Betul. Dibuka seruncoknya ini yang 1.500 kemarin sudah di DP nih, Pak. Oh, udah di DP. Juta. Cuman karena udah lebih dari seminggu, udah anggapnya udah anggap batal. Oh, belum kan? Tahu ya. Masa taruh di rumah nih. Iya, iya. Kan enggak ada kan? Ya. Karena kalau udah ke DP tak taruh di rumah. Betul. Nah, sekarang pajak sudah saya bayar juga nih. Mm-hmm. Ya kan? Udah hidup. Oke. Okay. Jadi Kijang Super Long tahun 91, 6 speed. 6 speed. Peleknya racing, pajaknya hidup, harganya juga enggak mahal. Berapa nih, Pak Haji? 31 aja. 31 juta, ya. Teman-teman. Ini long, pajaknya ya. Hidup yang long ya. Ya. AC dingin. AC dingin. Oke, okay. Kaki-kaki enak. Aman. Ya, udah power steering belum ini? Belum. Standar. Oh, belum. Standar tapi semua, ya? Udah kalau ini 91 udah entek, Pak. Nih, ya. Oh, iya udah enak ya. Nah, ya kan ini apron-apron masih oke semua. Siap. Kamu udah keren ada tanduknya lagi. Mantap. 31 teman-teman. Ya. Kalau jangan dinego lagi. Aduh. Baru saya mau nego ini. Ya kalau ke sini beda. Datang aja teman-teman yang ada Kijang 25 banyak, Bu. Cuman ya begitulah. Kondisinya beda-beda. Tadi kan 25. Nah, iya kan? Itu. Nah, itu. Tergantung kondisinya. Tapi kalau asal gitu tuh orang bosan ke sini lagi kita nilainya juga enggak terlalu jauh kok. Itu. Ini mah gak bakalan terlalu jatuh. Enggak, gak jatuh, jangan khawatir. Iya. Jadi kan masih NTH-nya masih ada tuh lihat itu tadi. Iya. Jari itu masih ada nih. Iya, stiker dari barunya nih. Jadi cok dalam orsinil. Iya. Anak saya kemarin ini
dibungkus. Soalnya sayang, mendingan kemarin mendingan catnya. Kan talang lain masih bagus nih. Iya. Ini coba sebarang ngecek. Sip. Murah 49. 25 tadi. 25 5.27. Enggak apa-apa. Jadi anak kita nih belajar ini regenerasi, belajar dagang sendiri. Iya. Makanya biarin aja. Iya. Ini sebetulnya kijang saya LSX up, LSX 2003. Iya. Ya kan? Saking banyaknya pilihan ya terlalu di dalam aja. Padahal mobil nggak ada masalah. Oke, bedanya LSX up yang belum tahu gimana nih, Pak Haji? Kalau LSX up ini, pertama nih sudah ada power window. Oh, ada jobnya ke depan. Oh, nggak ada pada depan. Oke. Okay. Ke depan ya. Kalau yang biasa kan nyamping masih bedanya itu, ya kan? Nah, power steering cuma udah bawaannya. Udah lengkap. Ini teman-teman. LSX up tahun 2003 sudah new model. Oke. Okay. Peleknya juga oke okay semua. Siap. Ya pajaknya kan? Bulan Agustus. Hidup, ya kan? Iya. Bodi ini masih kalian semua. Oke. Okay. Kan harganya juga nggak mahal. Berapa nih, Pak Haji? Ya, 65 aja. 65? Kirain 62. Kesini. Kesini. Nah, siap, teman-teman. 2003 sudah 18 MP. Mau kemana lagi? LSX up. Teman-teman udah power window. Gak usah inko lagi ya, Pak Haji. Ya, cepnya udah ke depan. Betul. Ya, 1.800 bensin manual. Pajak berapaan ini, Pak Haji? Ini pajak masih 1.8. 1.8 ya. Dengan kondisi body masih mulus ya, masih Pak Haji. Mulus. Ya? Oke. Sip. Nego aja, teman-teman. Nego aja kesini. Dan di sini alhamdulillah ada aja tiap hari mobil keluar masuk. Makanya teman-teman datang aja ya, Pak Haji. Datang aja biar tahu stok yang paling update-nya, teman-teman. Dan buat teman-teman kalau ada mobil yang cocok cepet-cepetan, jangan sampai unit incarannya keduluan. Keduluan. Siap. Betul. Pak Haji, makasih banyak nih. Sama-sama. Udah dibantu ngasih ya informasi buat teman-teman. Okay. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin, amin. Lancar selalu usahanya. Amin. Teman-teman juga lancar segalanya. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya dan bye-bye. Bye-bye. Oke. Okay. Sip.